Yo, hello guys, kembali lagi bersama dengan saya Iso. Oke, jadi pada video kali ini saya bakal main Ocean Rebellion lagi. Dan wah, gue udah lama banget jir gak main nih Ocean Rebellion, karena gue udah bosen dan gue kayak merasakan hawa-hawa pensiun cuy. Udah capek lah ya, gue udah agak bosen cuy. Tapi ya gue masih aja tetap main dan pokoknya buat konten cuy. Masih ya oke. Masih suka tapi ya nggak suka-suka banget gitu ya cuy. Oke, jadi di sini seperti di judul gue bakal kasih tahu bahwa mungkin bagi kalian yang males main Ocean Rebellion atau udah off beberapa hari, mungkin kalian harus online kembali lagi, karena di event ini ada event yang nggak boleh kalian lewatkan cuy. Jadi kalian wajib login ya. Oke, di mana nih? Oh ya nih, School Holiday. Dan ini mumpung Kurohigenya masih masih belum ada cuy, atau maksudnya ini masih di hari ke pertama ya. Jadi kan mau login cepet biar nanti nggak ketinggalan ya guys. Ini di hari ketiga, nanti kita baru mulai dapat si Kurohigenya cuy. 5, 10, 15, 20, 30, itu kalau ditotalin jadinya 80 dan kita dapat Kurohige bintang 3 cuy. Mantap banget. Dan sini juga ada material set yang bagus banget ya, lumayan buat upgrade hero kalian. Pokoknya Kurohige ini hero yang menurut gua bagus banget, karena Sultan pun juga masih pakai Kurohige ini cuy di arena, dan buat Bishan juga mantep banget. Jadi kalian nggak boleh ninggalin si Kurohige ini guys. Oke, jadi pokoknya nggak boleh ketinggalan sehari pun guys, karena gue biasanya sih ketinggalan sehari, dan di sini gua nggak boleh sampai ketinggalan cuy, biar gue nggak lupa gue buatin konten. Jadi setiap gue mau upload video, oh iya gue upload konten Kurohige, jadi gue login cuy. Karena biasanya gue nggak login Ocean Rebellion sehari cuy gitu, karena nggak males gitu ya. Jadi karena buat konten, jadi mau bikin gue jadi ingat bahwa ada Kurohige gratis. Ya oke, jadi di konten habis ini tuh gue juga bakal main One Punch Man The Strongest guys. Gue bakal gacha si Boros ya. Tapi ya nanti gue ceritain kenapa gue bakal gacha si Boros, kenapa nggak gue tabung. Nanti gue ceritain di next video selanjutnya guys. Oke. Jadi di sini videonya 10 menit, karena gue juga udah lama banget sih nggak main ini Ocean Rebellion. Paling gue cuma cross server, nyelesain Del Dungeon, Ocean Trial gitu dah. Nggak niat-niat banget gitu ya, agak males gitu cuy. Oke, dan gue langsung aja bakal main arena seperti biasa cuy. Ini pasti arena gue udah turun nih. Yap, tapi nggak turun-turun amat sih. Ini server 1 nih udah mulai agak sepi cuy. Oke, kita cari yang gampangan aja di sini, karena gue juga udah lama sih nggak main ini game. Jadi gue bakal main aja lah ya. Dan gue sebenarnya ini agak nggak sabar cuy, kebelet banget kepingin ngegacha si Boros ya, bakal dapet apa enggak. Tapi kalian tahu sendiri lah ya, kehokian gue itu kecil banget guys. Jadi ya gimana ya, gue tuh hokinya kecil banget mau di game gacha manapun. Gue kayak nggak pernah hoki gitu anjir sumpah. Yah, masa cuma dapet tank top, gurita, puri-puri lagi panci, aduh gila emang. Oke, di sini kita langsung aja bakal main. Gue di sini bakal pakai siapa ya, Ichiji aja lah ya. Oke, next, langsung gas. Dia ada Bu Hangkok, gue takutnya gue kalah speed cuy, karena Bu Hangkok itu langsung ya, nggak kayak Ichiji kan ada jedanya gitu cuy. Tuh ada jedanya kan, pasti Bu Hangkok dulu. Bener apa kata gua, Bu Hangkok ini soal speed lebih bagus daripada Ichiji cuy. Waduh, gua udah bilang apa anjir gua kalah speed. Jadi Bu Hangkok ini duluan cuy, jadi nggak ada waktunya ya. 0,1 detik ya. Kalau Ichiji ya mungkin butuh 1-2 detik kan buat aktifin skill yang ngurangin damage-nya cuy. Makanya gua tadi gua harusnya pakai si Bu Hangkok ya, atau Kizaru mungkin buat ngalahin attack speednya si dia tadi. Aduh, gue kaca aja lah, 50 diamond butuh amat lah ya. Gue juga gak apa-apa cuy, yang penting kita rank 100 besar cuy. Oke, okay. Aduh apa ya, ini ranknya nih kita harus cari yang besar cuy, dan levelnya jangan yang terlalu gila ya. Aduh, ini levelnya gila-gila semua sih. Gue dari kemarin levelnya itu loh. Nah ini nih, sip, mantap. Ada Robin, nggak apa-apa. Oh iya, pantes gue kalah. Gue nggak pakai Fujitora anjir, gue lupa cuk. Oke, sorry banget, gue lupa pasang Fujitora, malah gue pasang Mihawk cuk. Aduh sorry, gue lupa, kelupaan gue. Oke,
Sip, stun dia, bos. Nah, gitu loh, peron-peronnya tuh yang disetun. Jadi, mantep banget. Aduh, malah gua kena balik, cok. Oke, sip. Anjir, nge-lag banget, cok. Astaga, game 100 MB nge-lagnya kayak gini. One Punch Man aja nggak nge-lag loh. Wah, kampret nih game. Anjir, kok bisa kalah? Ah, kok Mihawk-nya nggak mati ya? Padahal gue udah pakai si Fujitora. Ah, tai lah. Gue kalah Shard mungkin, cok. Kalah dua kali, bangke. Jing. Oke, cari lagi, guys. Apa lagi nih? Wah, ini ada rank 100. Pas banget. Wih, dia pakai... musuh bercanda, cuy. Pakai Gecko Moria di ranked ya. Kita serang aja, cuy. Oke. Oke, guys. Kita bakal langsung aja fight nih. Aduh, lama banget, cuy. Oke. Dan next ini bakal main One Punch Man ya. Ditunggu aja. Tunggu aja, cuy. Abis ini gue bakal main One Punch Man, cuy. Hero. Game kesukaan gue. Aduh, kok gue kena setun sih. Ini pasti gara-gara combo Kizaru sama si itu, cuy. Apa namanya? Aokiji. Ah, anjir, saking. Ya Allah. Oke, sip. Combo Aokiji sama Kizaru itu jelek ya. Walaupun menang attack speed, tapi nggak ada damage-nya, tetap aja percuma, cuy. Oke, wis, akhirnya gue rating 100, cok. Oke. Nah, ini nih gue baru bisa 100 besar, cuy. Akhirnya ya. Oke, kita serang mana nih? Yang gampang aja. Mana nih, cari yang gampang, guys. Bentar. Ini ada nih, tap. Gue menang level sih. Aduh, dia pakai buah Hancock. Gue kita bakal tiruin formasi musuh ya, guys. Oke. Tiruin formasi musuh. Oh, nggak bisa digeser dah. Gue gila kayak One Punch Man anjir. Oke. Kita bakal tiruin formasi musuh. Jadi karena kita menang level ya. Jadi ini tergantung musuhnya kalau menang Shard atau menang Gems. Aduh, menang Shard anjir. Kok buah Hancock-nya kayak langsung nyetun gitu anjir. Wah, gue kalah speed sih. Dia, apakah dia tuh ngasih attack speednya ke buah angkok gitu, jadi langsung kena. Ih, wah anjir, dia nggak pakai si Perospero ya. Aduh, kok gue nggak lihat, guys. Aduh anjir, pantes gue kalah. Wah anjir, nggak pakai Perospero dia, cok. Wah kampret, gue lupa tadi. Aduh, ini sekali lagi, guys, terakhir. Wah tapi nggak apa-apa, ini kita udah yang penting tuh ranking 100, jadi diamondnya tuh bisa didapatkan lebih banyak ya. Oke, mana nih? Wah, ini ada tapi aduh nggak ngotak, cuy. Server 1 ini emang udah sultan-sultan semua anjay. Waduh. Lihat, guys, udah, wah, udah pada matahari semua, cok. Ini pasti matahari lagi. Ya ampun. Aduh, nggak ada, guys. Pusing gue, cok. Wah, ini gue cari yang di ini aja dah. Aduh. Oke, guys, ini nggak ada ya. Parah. Ini ada si level 91. Tapi kalian bisa lihat sendiri betapa gilanya, cuy. Waduh, udah pada matahari semua lagi. Itu level 95. Oke, ini ada 84. Aduh. Apa mana nih? Aduh, serang aja lah ya. Oke, ini terakhir, guys. Mau menang kalah terserah lah ya. Ini kita bakal pakai buah Hancock aja, enggak apa-apa. Oh iya, aduh, gue masih pasang Perospero, cok. Gue lupa lepas anjir. Oke, sip, menang. Ayo, guys. Aduh, sorry, guys. Ada suara gitar. Ayo, guys, menang, guys. Wah, akhirnya gue bisa menang loh. Wah, gila. Yang gue kira menang malah kalah. Yang gue kira kalah malah menang. Wah, ini emang otak nggak ada sih. Yes, akhirnya menang, guys. Oke. Karena gue menang attack speed lah ya. Pasti, coy. Oke, dan di sini saya akhirnya bisa rank 100 besar, coy. Dan ya, mungkin segini aja video dari saya. Karena ini juga udah hampir 10 menit. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan tungguin aja game One Punch Man The Strongest, guys. Gue bakal upload juga abis ini. Oke, see ya, guys.